Selamat pagi saudaraku, salam bahagia, salam sehat selalu dari Kidawa 22. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, nih, yuk kita lihat progres proyek jembatan Bandar Simo saat ini, coy. Kayak sudah jadi ya, coy. Oh, itu kayak. Oh, itu sudah 1, 2, 3, 4, 5 sudah 5 struktur CSP corrugated steel plate nya sudah dicor. Oh, itu terus sudah setengah meter sudah yang di atas itu, coy. Udah dicor ya setengah meter, berarti sama dengan yang ada di Bantul sudah. Gitu. Iya. Oh, udah terlihat jadi ya. Indahnya kayak apa yang besok ya, coy. Thank you.
Oh, kayak lele. Keadaan proyek saat ini, hari Minggu tanggal 24 Oktober. Wah, jalannya goyang. Betul sakit anteng. Cara paling dhuwur niki nggih, punan nggih. Jeblok. Jeblok dalane, Pak. Oh, ya Allah. Ya sampai sini aja ya, Cok. Itu sudah dicor yang paling tinggi ya. Oke. Oh, coba. Oh, Pak. Jalannya nggak bisa dilewati, Cok. Ini yang saat ini yang terakhir ya. Itu gacor terakhir. Jalannya jeblok. wisata proyek. Wisata. Oke, berobot.
Terus ini kipray sate ini apa? Oh mboten, oh kukulau sih gak pas jame ya. Apa? Oke, wah. Gamelan ini Pak Kaji. Kenapa? Gamelan ini disewa oleh orang. Mboten, asing di sate ini kok. Oh, kotor. Pak Kaji Sinten. Oh, jane napa kursus pedalangan ngono lho. Ora jelo. Nggih. Petung dosa. Nggih. Jane nggih murah. Nung komplit dobel-dobel, Pak. Sedaya dobel-dobel napa? Nggih, niku dereng diparani, tiange dereng mriki. Oh, WA-an. Oh, nggih piranti ngarit pintar kan Jawa sak niki, Mas. Kudu hati-hati tenan. Unggah gara-gara wingi lho nggih. Unggah. Ning ra lho wedang piye? Mboten, wedang putih biasa. Oh, no. Wisata proyek. Wisata. Ning iki paling lae saune growol. Oh. Aduh mlebu. Iya. Ini ada saudara lucu ya. Oh, ke proyek membawa growol, apa tahu growol? Growol itu makanan seperti nasi tapi dikasih apa Pak? Uyah bleng, garam bleng namanya. Oh, jadi growol makanan enak orang Jogja itu. Enggak ada leras 101 tuh. Itu buahnya tuh yang dari Bantul itu. Oh coba ya. Tak zoom ya. Di Bantul buahnya tuh enggak kelihatan tuh. Perahu hai Pak. Oh iya, tuh wisata perahu tuh itu tuh. Itu wisata perahu wilayah Bleberan, Banaran, Galur, Ponorogo itu. Yang mancing ya. Itu jadi ngantar orang mancing di situ tuh. Wah, enggak kelihatan sayang ya. Oh, sik. Oh, enggak bisa Pak Uti menyamar. Pun berikut dereng. Anu kan biasanya dari ujung dari nol. Oh, nyoteng dari nol sana. Mboten ngoten. Nah, ini kan pun ditawake, dadi kan harus selalu bersih ngoten, Pak. Sak wanci-wanci dipendhot. Oh, itu. Lah kula weh ge. Enggak. Kok sak wayange ku ya? Oh, mboten. Oh, wayange. Oh, 85. Sak wayange. Wayange gawak-gawak. Neng wis lunga kali wayange Pak. Saat niki kantun 125 napa nggih? 125. Lah nggo sabet-sabet dhewe nggo YouTube-an. Napa kan Mas? Walah. Kula wis rasa wong kanca-kanca karawitan kula. Enggak, ya kan ini kan Jogja aku loh. Enggak. Mriki mboten enten ya. Lah sing teng bunder wingi kula tawani mboten purun pengendange. Halo. Oke. Oke, Pak. Matur nuwun.
Nggih. Pak Dawud itu orang-orang kenal jamaah masjid. Jami bleberan. Telur lanang. Gak terus ke sana. Saget. Riko. Nggih, kula nate kan enten anu setiap hari Minggu dibuka anune. Tapi ge rekoso ge dalane. Oh, mriko. Nggih, terus ngiri. Ngiri saged lurus saged. Oke, oh. Notong nganan sithik loh liwat mriko dalane. Nggih. Pun kula sak on-one pun. Ini hari wisata nih, jadi orang-orang banyak hilir mudik silih berganti. Ini dari mau ke Trisek mampir dulu ke proyek gitu orang-orang sini ini. Eh bukan itu tadi orang jauh ya Pak? Nggak kenal, saya bingung. Bingung Trisek mana? Masuk enggak apa-apa ya, dulurku. Enggak. Le. Dadah. Nangis. Aduh, wisata. Lagi senang begini gini. Nah, gue langsung live nih Pak. Dulur lanang cok. Oke. Itu, pembersihannya ya. Pembersihannya rapat, nggak begitu jelas apa ya. Nekat Pak. King Bantul. Ini apa nih? Ini ada top aspal. Oh, sini nanti di aspal toh. Benar ya. Perkiraan saya ini tempat orang-orang yang di rest area. Rest area di sini ini toh. Oh, Pak. Berarti jalan mobil apa-apa ke sini guys ya. Ini rest area. Oh, sudah terbuka sekarang ya. Ini untuk anu penduduk pembuangan air anunya penduduk. Dan ini sekarang sudah diperbaiki tentang
jalan ini, rest area. Halo jagoan kecil. Nah, ini kok manhole sudah disiapkan untuk dicor. Ini ya manhole, kita lihat manhole tak ya hari ini ya. Ini pembuangan air yang dari pinggir. Nah ini manhole-nya panjang ya. Ini mungkin untuk pejalan kaki atau mobil atau apa yang mau lewat sini ya. Mungkin lo panjang sekali dari anu dari unitnya. Iya kan? Lebih panjang dari unit. Nah, ini manhole ini nanti juga yang ada logonya Jogja. Nah, manhole juga ini semua ada. Persiapan pekerjaan untuk yang ada manhole-manhole-nya. Nah, ini juga. Ini ada manhole-nya juga. Ini untuk parkiran motor mungkin ya nanti ya. Okay. Ini pejalan kaki bisa lewat dari sini toh. Apa motor atau mobil lewat sini bisa ya nanti ya. Ini jalan untuk itu. Ini beri jalan ini. Tapi drainasenya gimana tuh ya? Ini kan sungainya, sungai kecil. Nah, di sini nih, sungai kecil. Drainasenya. Ini manhole, coy. Ini manhole. Persiapan manhole. Nah. Ini nanti ada cor-coran apa ya? Bawah ini mungkin ya. Jadi manhole panjang sekali ya. Nah, itu. Ini sudah persiapan untuk pejalan kaki. Kita dikasih urukan. Nanti mau dicor ya. Pejalan kaki. Nah, yang sini belum. Ini jalan. Nah, tuh. Pejalan kaki ya. Nah, yang sudah dicor itu toh. Itu yang sudah dicor. Nanti kan terus mengikuti ke sini ya. Nah, mengikuti ke sini. Nah, ini. Nah, ini sudah diberi urukan untuk nanti
dicor. Oke. Di pekerjaan girder ini ada lembur toh, ini toh. Yang terbaru apa itu pekerjaannya ini? Nah, di sini antara girder ini kan ada lubang itu setengah 10 cm ya kalau dari atas. Kalau dari atas 10 cm tapi bawahnya itu ada 5 cm ya. 5 cm. Nah ini terus ada tutup di bawah itu. Itu ada tutup kan mau dicor mungkin ya. Ini terus dikasih kawat ini nih. Di bawah itu ada tutup karena mau dicor. Ini terus sampai ke sana itu. Ada kawat-kawat untuk pengecoran. Nah, terus ini parit apa? Pralonnya. Pralon. Pralon sambung menyambung menjadi satu. Disambung. Jadi untuk memudahkan pemasangan seling ya, mungkin ya. Pemasangan selingnya. Mudah. Oke, semuanya. Ini sudah kelihatan dari sini loh. Oh, ini sudah. Oh, triplek loh di bawah toh. Triplek untuk itu di bawah itu triplek. Kelihatan itu. Terus dikasih tali. Dikaitkan ke sini. Jadi triplek untuk begesting. Ah, ini jelas dicor ini toh nanti. Ya terus ini pada itu kelihatan ya. Kalau belum ada tripleknya, kelihatan lubangnya itu ada 2 cm ya. 2 cm. Oh, ini sudah rapat nih. Tripleknya sudah rapat. Sampai ke sana sudah. Oh, rapat semua tuh. Sudah dikerjakan semua cowok ini loh, yang sebelah sini. Pokoknya yang ada lampu-lampunya ini. Ini lampu. Ini lampu hari kerja malam ya. Ini persiapan cor ini loh. Entah nanti pakai besi. Besinya lah itu. Itu pakai besi cowok. Bukan wermes. Itu besinya. Kita mendekat ya. Ada pemasangan besi ke sini untuk pengecoran. Karena nanti ya, disamakan dengan slab itu kan. Nah itu. Ya itu slabnya. Oh, makanya ini juga ada triplek-triplek ya. Biar enggak anu. Dicor sendiri. Itu ada lubang apa tuh? Kok dikasih lubang enggak tahu itu enggak apa. Ini pembersihannya. Ini pembersihan untuk girder-girder. Sudah dipersiapkan ini pembersihan untuk girder ini yang sudah di persiapan cor untuk girder. Nanti mungkin dipasang di sini. Ini kan ada pengunci ya. Itu pralon itu memang
untuk mempermudah memasang seling ya, seling baja. Jadi dikunci dengan seling baja untuk memudahkan memasukkan seling baja pakai pralon itu. Nah, itu juga permanen ya. Ya ini bawahnya sudah dikasih triplek. Nah, kita lihat dari bawah ya nanti ya. Ini jelas triplek kelihatan tadi kan. Kasih triplek terus kasih tali. Oke, ini yang terbaru ya. Ini juga terbaru dari kita, Bud. Ini Pak Arief, ini bawahnya itu ada pipanya ya Pak Arief. Itu ada pipa sebelum baut, jadi dibor dulu, masukin pipa terus baut, terus dikasih cairan apa Pak Arief yang bisa langsung membuat baut-baut itu nggak bisa lepas. Di bawah itu road barriernya numpuk lagi ya, tambah lagi ya. Malah banyak, tambah banyak lagi. Semuanya kayak gini, karet. Aduh. Pengunci apa istilahnya, lupa aku Pak Arief. Ini tuh sama ya, semua ada. Ada pipa baja juga ya di bawahnya, di dalam baut itu. Ini yang baru ya, pemasangan baru. Ini jalan yang kemarin kehujanan ya, sudah diperbaiki lagi ya, dicor lagi terus diberi garutan-garutan. Ini yang baru kemarin ya, entah yang sana sih. Belum semua ya. Ini belum diperbaiki yang sini. Ini belum kehujanan wingi nggih. Kehujanan. Ini dong. Pipa baja toh. Pipa baja toh. Baca utuh ini. Untuk apa ini ya? Kita baca. Wis tekorono le. Pun teng ujung. Hebat. Hati-hati ya. Niki wesine landhep.
road barrier-nya kepasang separuh kita. Enggak sih, lebih dari separuh. Maaf. Lebih dari separuh. Ini ada garis pengaman biar anu, karena bahaya ya, tinggi sekali kan di sini. Per 1000 apa ya, 44 per 1000 per 1 kilo apa ya. Oh, itu laut dong. 400 meter dari sini. Tadi ada berita lagi itu, berita terbaru tentang mega turus, kita harus berhati-hati. Yang di atas sudah tambah naik, tambah naik. Persiapan cor damel road barrier. Niki acing dicor ya. Ini yang terbaru nih. Jembatan kok belok-belok ya Pak. Belok mereka, belok mereka. Sing mriki belok mereka. Nggih kersane tiang boten ngebut yo rene. Dadi lek mlaku mriki kudu alon-alon. Rene tiang-tiang. Oke, dadi ana senine leres ya kok. Ini ada pemandangan baru. Ada seninya. Anu toh. Itu Wermes. Oh, sebentar. Itu ada Wermes. Banyak sekali di atas itu. Berarti dipakai untuk cor mortar busa ya. Wah, suasananya keteng. Suasana ini mendung ini jadi angin terus settingannya jadi buatan tajam. Niki pun dicor meleng ya. Kan kurang dhuwur, makanya kan kudu mes sami niki ya. Munggah ya. Dados miring ya ya. Nggih, tengah terus toyane mereka nggih, nyewa nengen. Nggih, nika sing ketinggal beloke kita mriki nggih. Maaf ya, ini kurang 1 meter kalau sini. Kalau yang sini kurang 1 meter ketinggiannya. Mortar busanya. Hebelnya itu satu ya, cuman yang dipakai itu hebelnya satu tingkatan, cuman buatan nggak numpuk banyak gitu, saya kira banyak ya.
itu. Hebelnya kan satu kan, satu tumpuk banyak, tinggi. Ini sudah persiapan apa nih, kok ada garis-garis ya? Oke, ini dapat sampai sini dulu ya. Iwak sepat, pinggir sekoro menawi lepat, nyuwun pangapura. Dahar kupat, nganggo santan menawi lepat, nyuwun pangapunter. Maafkan Ki Daud dua-dua bila kurang berkenan di hati ya. Tetap punya mutu di musim hujan ini. Boleh lelah, tapi jangan menyerah. Selalu kita gunakan untuk penyemangat kerja, terus kerja, terus meliput. Semoga saudaraku semua terhibur juga, jadi mengetahui proyek jembatan Pandan Simo yang terkini seperti apa. Ini terbaru dari Ki Daud 22. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.